bawahnya mengenai royalti itu dan keputusan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Apa namanya? Daluarsa tentang penetapan besarannya. Jadi begini. Dalam pasal kan disahkan, jadi harus disahkan oleh keputusan menteri, ya. Nomor HKI sekian sudah tidak berlaku, keputusan itu harus ditetapkan oleh menteri sampai 2017. Sehingga ya, pasal 28 undang-undang tidak berlaku. Iya, karena tadi peraturan di bawahnya mengenai royalti itu dan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sampai dengan 2017, ya. Itu menyangkut tarif, pengesahan tarif untuk pengguna dan pemanfaatan produk terkait musik dan atas kemudian himbauannya kemudian dipahami, direspon dengan baik atau direspon dengan kualitas perkawanan dan siap berkomunikasi. Pernyataan siap duduk bareng, ya, diskusi, ya, itu luar biasa dan kita apresiasi, harusnya begitu. Tapi kalau ditanggapi secara normatif, oh enggak, lu salah. Kalau ini harus dipahami, harusnya baca undang-undang yang benar. Kalau ngomong begitu, maka akan berkepanjangan gitu loh. Karena bukan tanpa rasa dingin dan dasar hukum Mas Dhani menyampaikan hal itu. Sehingga akan direspon juga secara normal dan secara dasar hukum. Gitu. Oke. Itu. Ya. Cukup ya. Terima kasih ya.